Jadi teman-teman, dalam perjalanan ini ceritanya saya menemui sebuah pesawahan, dan di tengah-tengah pesawahan itu ada rumah ya. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan orangnya, saya bisa berdialog langsung. Tidak disangka setelahnya saya bertemu dengan rumah yang satu, ternyata di atas itu ada rumah lagi yang sangat jauh, juga perjalanannya lumayan sangat capek. Nah, kesinilah teman-teman perjalanannya. Nah, Anda penasaran? Tonton videonya sampai tuntas. Jumpa kembali dengan channel Tadabur Alam TV yang mengungkap realita alam dan kehidupan di pedesaan. Siapapun akan tertarik menonton video ini, tetapi sebelumnya agar Anda menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, serta tekan lonceng notifikasinya, saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur. Wilujeng tepang deui sareng ua dina acara anu maneh, nyaeta Saba Desa dina channel Tadabur Alam TV. Leuh meni wara asih ningali patempatan palih di ni ting seredet kana hate. Jigana anu aya di Jakarta, anu aya di Bandung, kitu emut ka lembur nya. Tah ningali cai curuk cor, ningali pasawahan anu ngeblak, ningali dangdaunan anu harejo, mantak waas nya. Pikeun jalmi anu nuju ngumbara. Yuk kita lanjutkan perjalanan ini, dan seluruh subscriber sekalian, saya mengajak Anda untuk mengikuti perjalanan dari awal sampai selesai. Raos pisan para geng ngaliwat ini ya. Leh. Tanjung Jaya Karanganyar blok natenya, Kang. Mohon. Laras, laras. Kawan-kawan, kita akan berangkat ke sebuah tempat. Ternyata di tengah-tengah sawah ini seakan-akan sebuah pulau yang namanya Hunyur, teman-teman, yang orangnya atau rumahnya sangat nenggang. Nenggang itu jauh dari penduduk yang lain. Nah, bagaimanakah keadaannya, teman-teman? Tuh, kita melihat di depan rumahnya. Bagaimana keadaannya? Simak saja.
kali dia mohon taya aya kene saungnya saung Nah, hapunten we ka ala pali dia gambarna. Hapunten Bapak, pali mana Bapak Bumi? Lah, mau ka mandi kulon. Wasan di dia ieu. Kan di dia teh nyarian bubuahan. Oh, sok icalan. Ayeuna jengkol awisnya, Pak. Awis. Udah langgi atuh tuh, Dang. Mana teh aya jengkolna? Ya oh, lain nuju. Tadi na laleubeut teh. Pat dahan. Oh, kitu. Leres. Ieu teh blok naon pali dia namina? Bongkok. Kalau buat ke Cibatur, Ke Cibatur kok aku. Iya teh upamanya desana teh naon paling dia teh. Tanjung Jaya. Oh, Tanjung Jaya nya. Nyambung ke Gunung Merapi kedinginnya. Nyambung desa. Oh, mohon. Leres. Duh, hatur nuhun informasina. Bade ka mana ayo na? Dinya teh. Iya mah bumi paling dia nenggangnya teteh hijinya. Oh, aya deui di tonggo. Hapunten ku abi ke ala gambar, napa li dia? Miosnya, aduh. Asa warara as geningnya, iya. Tempat di pelarian, iya temunu, iya mah. Nuhoyong mah. Oh, nya iya teh jadi sisi sawah paling dia teh nya. Sarang saneng di dia, neng. Sok sarang sadi dia. Oh, duaan. Oh, oh. Ya alhamdulillah, hirupin alamin. Mana sepuh merenya, tacan? Nu mana emak babi tak di sawah tadi? Nah, nu paling tinggal tadi. Oh, di landa tak? Oh, abi menjelang di itu tadi. Di langkung. Anu, neng. Abi mereka paling tonggol tuh. Lemur ke paling tonggol neng ya, Pak? Oh. Iya, teh labas tadi itunya. Nuhun. Aduh, capeknya. Di atas ini ada rumah katanya teman-teman. Jadi di blok yang barusan itu masih ada rumah ya. Namanya blok Bongkok ya. Ini listriknya dari mana ya? Kita berjalan lagi ke sebelah sini, teman-teman. Waduh, nenggang sekali, teman-teman. Sampai sini itu. Saya mundur dari sana. Ya, barangkali di sini ada orangnya, ini rumah nenggang juga teman-teman. Sebelah sini itu. Wah, rupanya digembok teman-teman, jadi tidak bisa kesini ya. Padahal ini adalah merupakan rumah terakhir ya. Nah, ini
ini ada kambing. Kambingnya ternyata ada 6.